Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Zafa Amalia dengan NIM K1A120129. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan tuna sirip biru Atlantik atau nama lainnya Tunus tinus. Ikan ini berbentuk torpedo yang terbesar dari tuna lainnya. Rata-rata panjangnya 1,5 meter, tetapi bisa tumbuh sampai 4,6 meter. Untuk beratnya sendiri bisa mencapai 650 kg. Wow, sangat berat bukan? Tuna ini merupakan perenang yang kuat dan cepat, dengan sirip kuning bermata hitam yang membentang dari sirip punggung ke sirip duburnya yang melengkung ke sirip ekor berbentuk bulat bulan sabit. Ikan tuna ini berwarna biru tua metalik, di atas memudar, di bagian bawahnya putih perak dengan garis dan bintik-bintik samar di sisinya. Untuk klasifikasinya bisa dilihat satu-satunya spesies tuna yang hidup secara permanen di perairan beriklim Atlantik. Tuna sirip biru Atlantik ini memiliki struktur sistem peredaran darah yang berkembang yang memungkinkan mereka dapat mempertahankan dirinya pada suhu yang lebih tinggi daripada air di sekitarnya. Lalu, apakah tuna sirip biru Atlantik ini dapat bermigrasi? Berdasarkan penelitian, tuna sirip biru Atlantik ini merupakan spesies yang bermigrasi tinggi. Tuna sirip biru Atlantik ini dalam hidupnya melakukan dua kali migrasi. Yang pertama untuk mencari makanan dan yang kedua untuk bertelur. Tuna sirip biru ini tersebar di seluruh samudra Atlantik dan Pasifik, di perairan subtropis dan beriklim sedang. Untuk di Samudra Atlantik Barat, ditemukan dari Labrador, Kanada hingga Brazil Utara, termasuk Teluk Meksiko. Untuk di Samudra Atlantik Timur, ditemukan dari Norwegia hingga Kepulauan Kanari. Untuk di Samudra Pasifik Barat, itu didistribusikan dari Jepang ke Filipina. Untuk di Samudra Pasifik Timur, itu didistribusikan dari pantai selatan Alaska, Amerika Serikat, hingga California, Meksiko. Pola reproduksi tuna sirip biru bersifat ovipar atau bertelur. Di Atlantik, pemijahan hanya terdeteksi di dua wilayah, yaitu yang pertama Mediterania dan yang kedua Teluk Meksiko. Pemijahan di Teluk Meksiko terjadi dari bulan April sampai bulan Juni. Untuk pemijahan di Mediterania terjadi dari bulan Juni sampai Agustus. Perbedaan waktu dapat disebabkan oleh faktor berupa lingkungan atau variasi genetik. Untuk seekor ikan tuna sirip biru Atlantik ini dapat dijual seharga $45.000 atau setara dengan 650 juta rupiah. Wow. Untuk nilai gizi tersendirinya, per 100 gram berat dapat dimakan, energinya itu 144 kilokalori. Terus lemak totalnya 4,9 gram, karbohidratnya itu 0 gram, proteinnya 23,3 gram, natriumnya 39 mg, dan airnya 68,9 gram. Untuk manfaat lainnya itu, yang pertama, ikan tuna sirip biru ini mengandung omega 3 dan selenium yang dapat membantu proses detoksifikasi. Dan yang kedua, kandungan omega 3 juga ini yang berlimpah dapat mencegah kanker. Yang ketiga, minyak ikan ini dapat menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Keempat, untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Dan yang kelima, untuk menguatkan daya ingat manusia.
Demikianlah penjelasan dari saya tentang ikan tuna sirip biru Atlantik atau nama lainnya Tunus tinus tadi. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua juga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.